nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you... Janganlah ketepikan pandangan dia ataupun yang melantik menteri besar ni adalah raja. Apabila awak endorse seseorang, seolah-olah you are playing poster boy. Buat poster boy masa tu Dato' Azni. And he was kemahduli tuanku was upset dengan Dato' apa Zaid ketika itu. Awak patut refer kepada saya dulu. Siapa yang saya rasa harus jadi menteri besar? And I think that was his way of reminding those up there yang do not challenge his authority sebagai raja yang memilih menteri besar. Janganlah ketepikan pandangan dia ataupun yang melantik menteri besar ni adalah raja. Apabila awak endorse seseorang, seolah-olah you are playing poster boy. Buat poster boy masa tu Dato' Azni. And he was kemahduli tuanku was upset dengan Dato' apa Zaid ketika itu. Awak patut refer kepada saya dulu. Siapa yang saya rasa harus jadi menteri besar? And I think that was his way of reminding those up there yang do not challenge his authority sebagai raja yang memilih menteri besar. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bercuti Muhyiddin Yassin di luar negara, dia cuba untuk minta pasport. Dulu waktu Najib bukan main bising lagi seluruh dunia. Sekarang Muhyiddin sendiri kena batang hidung. Bercuti bukan urusan rasmi. Pasport Muhyiddin tak patut dilepaskan. Anda setuju? Boleh komen. Tidak setuju? Boleh komen juga. Menurut laporan media, pihak pendakwa raya akan mengemukakan bantahan terhadap permohonan pengerusi PN Muhyiddin Mak Yassin untuk mendapatkan pasportnya secara kekal bagi melakukan perjalanan ke luar negara. Timbalan pendakwa raya iaitu Nur Asma Ahmad memberitahu Mahkamah Session Kuala Lumpur mereka memerlukan lebih masa untuk menjawab permohonan Muhyiddin itu. Notis permohonan telah disampaikan kepada kami pada 17 Oktober lalu dan kami akan membantah permohonan tersebut, kata mereka. Tambahnya lagi, kami memohon 2 minggu untuk memfailkan afidavit pendakwaan sebagai jawapan, kata Nur Asma kepada Hakim Perbicaraan Azura Alwi. Azura kemudiannya menjadualkan semula perbicaraan awal yang ditetapkan hari ini mengenai permohonan Muhyiddin itu kepada 23 November depan. Hakim juga kemudiannya mengarahkan pihak pendakwaan untuk memfailkan afidavit mereka sebelum atau pada 8 November. Sementara sebarang jawapan oleh pasukan peguam bela Muhyiddin mesti diseraikan sebelum atau pada 17 November. Pasport Muhyiddin Mak Yassin sebelum ini diserahkan kepada Mahkamah Jenayah sebagai sebahagian daripada syarat jaminan RM2 juta Malaysia di dalam kes pengubahan wang haramnya yang sedang dibicarakan terhadapnya. Pada minggu lepas, bekas Perdana Menteri itu memfailkan permohonan pelepasan kekal pasportnya dengan mengemukakan pelbagai alasan. Antaranya ingin membawa keluarga bercuti di London. Dalam afidavit sokongan yang difailkan bersama permohonan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Muhyiddin berkata beliau memerlukan dokumen itu untuk pemeriksaan kesihatannya di Singapura. Sudah menjadi tradisi saya akan membawa keluarga bercuti selama sebulan setiap tahun, katanya. Tahun ini juga tidak terkecuali. Percutian ini penting kerana ia membolehkan saya meluangkan masa bersama keluarga. Membandangkan tahun ini amat menekan saya dan keluarga, ujar beliau dalam hujahnya. Perlu atau tidak sebenarnya pasport beliau dilepaskan? Dalam kes Muhyiddin ini terdapat dua sebab mengapa beliau ingin memohon pasportnya dikembalikan. Pertama, untuk pemeriksaan kesihatan di Singapura. Dan kedua, untuk bercuti ke London selama sebulan bersama keluarga. Sebagaimana kenyataan pihak pendakwa raya bahwa mereka akan membantah permohonan Muhyiddin itu,
Setepatnya itulah langkah paling wajar untuk dilakukan. Ini kerana bercuti itu bukanlah satu urusan atau tugas rasmi dan ia boleh ditangguhkan sehingga keadaan untuk mengizinkan. Dalam kes Mahyadin yang ada perbicaraan di mahkamah dan pasportnya sudah pun diserahkan kepada mahkamah, eloklah beliau bercuti saja dalam negara. Oi, banyaklah tempat cuti di negara Malaysia. Takkanlah suruh orang untuk support pelancongan Malaysia. Lepas itu sendiri tak mau support pelancongan Malaysia. Aduh. Kalau tujuannya untuk berkumpul sesama keluarga, kalau tujuannya untuk berkumpul sesama keluarga, boleh saja melakukannya di banyak tempat percutian yang menarik di Malaysia ini. Tak perlulah keluar negara pun. Mahyadin hanya perlu diserahkan pasportnya untuk beliau menjalani rawatan perubatan di Singapura. Dan kemudiannya hendaklah diserahkan semula kepada mahkamah. Bukan apa. Kalau untuk bercuti pun diberikan pasportnya, bimbang nanti ia menjadi duluan. Di mana semua orang yang ada kes mahkamah akan berbuat hal yang sama. Betul. Dia jadi kes tadi. Tetapi sebagaimana banyak kes lain, membenarkan Mahyadin memiliki pasportnya secara kekal adalah tidak munasabah sama sekali. Hanya orang bebas dan tiada kes mahkamah bebas menyimpan pasportnya sendiri. Sabudin Husin, 25 Oktober 2023. Saya setuju. Jadi supaya tidak menjadi kes tadi, pendahuluan, tidak menjadi menjadi duluan. Nanti orang semua buat benda yang sama. Nanti orang kata, kenapa Mahyadin boleh, kami tak boleh. Kami pun rakyat Malaysia, apa bezanya? Orang yang sama, semua orang sama untuk mendapat hak-hak dalam undang-undang. Jadi mesti adil. Denyo Nadi, suara rakyat, berkembang di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyo Nadi, suara rakyat, berkembang di channel ini. Kaki fitnah patut segera diambil tindakan. Jangan dibiarkan lepas bebas begitu saja. Anda setuju? Sila komen, saya setuju. Kalau saya, pendapat saya, kaki fitnah ini patut diberi pengajaran yang paling baik. Karena baru-baru ini, sejak kebelakangan ini, banyak sekali fitnah-fitnah yang berlegar. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, terdapat dua fitnah yang berlegar di media sosial dan menjadi makanan yang enak-enak bagi setengah netizen untuk menyebar dan memanjang-manjangkan sebagai dosa percuma. Ini daripada Sabudin Husin, 26 Oktober. Tidak terkecuali turut gairah melakukan dosa tersebut ialah mereka yang bergelar pemimpin pula tu. Kalau orang biasa okey lagi. Kalau pemimpin, aduh, di mana maruah diri. Sampai terpaksa sanggup untuk menjual fitnah. Tidak terkecuali turut gairah melakukan dosa tersebut ialah mereka yang bergelar pemimpin dan beberapa individu yang agak dikenali dalam masyarakat. Dua fitnah yang berlegar sebelum ini, yang sekarang ini, ialah pertama, gambar isteri Perdana Menteri Dr. Wan Azizah Wan Ismail bersama isteri-isteri pemimpin dunia, termasuk Perdana Menteri Israel Sarah Netanyahu. Melalui gambar tersebut, kebetulan berlaku konflik perang seperti berlaku di Gaza ketika itu. Adanya Wan Azizah dalam gambar bersama isteri Perdana Menteri Israel itu digambarkan kononnya beliau seolah-olah tidak menyokong perjuangan rakyat Palestin. Sehingga ada netizen yang menulis, kenapa Wan Azizah tidak mengelak untuk bergambar dengan Sarah Netanyahu itu? Kedua, video berkenaan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail ketika mendaftarkan perkahwinan pasangan bukan Islam sempena sambutan hari pendaftaran negara semalam. Video itu digambarkan diberi keterangan seolah-olah menunjukkan Saifuddin Nasution menjadi juru nikah untuk menikahkan pasangan bukan Islam. Dalam hal itu, selain ramai yang memfitnah Saifuddin Nasution telah menjadi seorang juru nikah kepada bukan Islam, terdapat pula seorang yang dekat dengan PN yang juga menyebarkan video tersebut bersama keterangan yang mendakwa, inilah menteri yang tiada kerja dan kini telah menjadi juru nikah agama Hindu, katanya. Dalam kedua-dua kes, kegairahan mereka yang anti kerajaan ini menyebarkan gambar dan video berkenaan ternampak seperti tidak dapat dibendung lagi.
tanpa melakukan tabayun atau menyemak fakta terlebih dahulu, mereka terus menyebarkan demi meraih manfaat politik dan untuk menyerang kerajaan yang ingin dijatuhkan. Meskipun kemudiannya penjelasan telah diberikan, baik berkenaan gambar Dr. Wan Aziza dengan Perdana Menteri Israel dan video Nasution, hakikatnya fitnah telah pun lebih dulu tersebar luas dengan meluasnya. Berkaitan gambar Dr. Wan Aziza, ia menjelaskan bahwa itu adalah gambar ketika istri-istri ketua kerajaan diraihkan oleh istri Presiden Amerika Serikat sewaktu sidang UNGA UNGA PBB pada 21 September lalu. Ketika gambar itu diambil, konflik perang di Gaza belum lagi meletus, dan dengan itu mengaitkannya seperti istri Perdana Menteri tidak sensitif dengan konflik di Palestina adalah suatu fitnah yang terang lagi nyata. Begitu juga dengan video Saifuddin Nasution mendaftarkan perkawinan pasangan bukan Islam. Selain ia bukanlah ritual agama dan tidak menjadi juru nikah, beliau selaku menteri dalam negeri sebenarnya memang diberi kuasa untuk berbuat demikian. Selain penjelasan dan ada laporan polis turut dibuat, agak menyedihkan kerana mereka yang menyebarkan fitnah berhubung kedua-dua kes langsung tidak diambil tindakan. Pemfitnah itu juga meskipun telah menjadikan penjelasan diberikan, selain tidak memadam hantaran mereka, juga tidak meminta maaf atas kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Dengan itu ada kemungkinan di lain masa mereka akan terus menyebarkan perkara-perkara tidak sahih dan menyebarkan fitnah, bahkan tidak menimbulkan ketakutan kepada siapa juga untuk melakukan hal yang sama. Akhirnya apa yang jadi kepada negara? Dalam hal ini sudah sampai masanya untuk pihak kerajaan, khususnya PDRM dan SKMM, untuk segera bertindak tegas terhadap mereka yang mempunyai kegemaran melakukan fitnah di media sosial. Lagipun, selain dua kes di atas, sebelum ini banyak lagi fitnah-fitnah lain turut bertebaran. Tidak kira Waima selepas penjelasan diberikan sekalipun, kes tidak patut dianggap sudah selesai. Mereka yang sebelum ini telah menyebarkan fitnah mesti diambil tindakan tegas. Tangkap, siasat, kemudian dakwalah mereka yang terbabit mengikut pelbagai peruntukan undang-undang yang sedia ada. 2-3 kali kena tangkap, disiasat dan didakwa di mahkamah, percayalah, pasti taubat mereka untuk terus jadi jahat. The United Suara Rakyat bergema di channel ini ditulis oleh Sabudin Hussein 26 Oktober 2023. Bye-bye.